Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Viking Shit. Sekarang kita on the way ke daerah Tebet Timur. Bro Kemas, berkemas Instagramnya DM gue ngajakin gambar bareng. Nah kebetulan memang udah lumayan lama, semingguan lebih gak gambar. Ya udahlah, sikat. Nah sekarang kita sedang on the way ke Tebet Timur. Lokasi spotnya sih sebenarnya kayak bongkaran rumah. Sepertinya punya tembok-tembok bagus untuk kita warnai. Nah kita juga sengaja hari ini full team bawa chat-chat yang udah lama gak kepake. Lagi kita mau habisin karena ada beberapa yang ternyata anginnya sudah hilang. Jadi otomatis gak bisa kepake. Daripada semuanya hilang gasnya, kita putusin bawa semua kalengnya. Kalau misalkan waktunya cukup, kita hajar bareng. Akan ngaleng juga, ini juga, ini juga udah jago nih. Ini paling jago yang nyupir. Lumayan nih, nicknamenya Pong, asalnya dari Spong. Spotnya di situ, asik. Gua ngeri warga kumpul lagi. Nggak bisa gambar lagi. Si Kemas udah minta izin sama orang sini, cuman kenapa? Rada panas tempatnya, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Udah resiko juga sih. Dan salahnya gue gak bawa baju tangan panjang. Salah goblok. Ya, karir gue sebagai model terancam. Ini udah belang-belang badan gue. Gak apa-apa lah. Yuk kita sikat. Konsepnya Kemas maunya Disney. Jadi gua akan gambar Mickey Mouse. Kemas akan gambar Minnie Mouse. Pengennya sih kalau mau simple gambar komputer mouse yang kecil tuh. Gitu doang. Cuma kayak enggak mungkin juga enggak dapat karakter. Itulah gua akan coba. Mau enggak mau gua harus Google gambar Mickey Mouse yang gua mau seperti apa, tapi dengan karakter warna dan karakter ya mungkin. Kalau gue macam-macam ini juga gue belum bisa ya, jadi gue karakterin warna aja lah. Gue mau coba mainin banyak warna. Tapi warna bebas ya? Bebas. Siap. Tapi nggak mungkin juga kan, Mickey Mouse warnanya hijau nih, ya kan? Ulek jadinya tuh.
gue akan bacain beberapa komen. Terima kasih yang udah apresiasi, terima kasih yang udah support, terima kasih juga yang udah kasih masukan, kritikan, cacian juga terima kasih banget. Namanya gue juga sudah men-share itu ke area publik, jadi ya wajar kalau misalkan beraneka ragam komentar-komentarnya gitu. Tapi untuk sementara waktu gue akan coba bacain komen-komen yang baik-baik dulu supaya bisa membawa ke arah yang lebih baik juga gitu. Kalau yang cacian makian, kayaknya kalau gue bacain komen-komentar bentukannya seperti itu, justru nanti akan merusak apa yang gue coba bangun, apa yang coba gue buat. Gue tidak ada masalah dengan kritikan selama kritikan itu memang membangun dan disampaikan dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Gue akan bacain komennya. Ini ada dari Bayu BI. Kameramen lo jiji Bang Wendy. Ini jijinya jiji keren atau jiji gitu. Tapi tulisannya jiji sih. Editannya juga lumayan, saran ya Bang, jangan termakan sama konten prank gembel atau apalah. Kalau mau bagi-bagi rezeki ya bagi-bagi rezeki aja. Kebanyakan prank gembel, ada gembel asli gue bingung. Itu gembel beneran atau artis? Semoga Bang Wendy jadi konten kreator yang menginspirasi. Bro, thank you buat komentar lo, tapi yang pasti setiap orang sudah ada masanya sendiri-sendiri, sudah ada penikmatnya sendiri-sendiri. Semua konten kreator punya penikmatnya sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan ada orang bikin prank, gembel dan segala macem, ternyata works, jangan salahkan yang membuat prank, jangan salahkan yang membuat konten. Tapi berkacalah sama yang nonton, kenapa sampai konten itu orang bisa nonton segitu banyak ya, dan orang tertipu dan segala macamnya itu. Jadi maksud gue itu adalah pilihan. Gue tidak bilang yang buat acara prank, yang buat ini itu segala macam di luar konten gue jelek, ya enggak lah. Mereka juga punya usaha untuk bisa bikin konten itu gitu, dari ngambil gambar, ngedit dan segala macamnya. Jadi gembelnya aja udah usaha gitu. Nah permasalahannya mau ditonton atau tidak mau ditonton itu adalah pilihan lo semua gitu. Kalau lo ngerasa bahwa itu adalah prank-prank nggak jelas, prank-prank alay dan segala macam, ya balik lagi, lo sama aja ngomong kalau yang nonton adalah alay, ya itu adalah pilihan sekali lagi. Kalau gue hanya melakukan apa yang gue suka, apa yang gue seneng, nggak ada terbebani dengan itu, gue gambar apa yang gue mau, milih warna apa yang gue mau dibilang jelek, mau dibilang bagus dan segala macam, ya itu udah resiko yang harus gue terima gitu. Jadi terima kasih buat masukannya, ya gue akan tetap straight di jalur gue, di hal yang gue suka aja gitu.
Dharma Yanti. Udah lama gak nonton karena penumpukan tugas. Sekarang bisa nonton lagi. Hore. Buat Repi, kamu harus bisa punya prioritas dalam hidup. Jangan nonton YouTube jadiin prioritas. Jadiin selingan hiburan gak masalah. Tapi kalau misalkan jadi prioritas, jangan juga. Pendidikan itu penting. Jadi gimana caranya supaya semuanya bisa balance. Ketika lu emang jenuh dan segala macamnya, gak apa-apa deh nonton gitu. Tapi kalau misalkan ada tugas, ya kerjain dulu tugas. Lu mau sekolah, mau kerja, mau kuliah, apapun gitu. Pendidikan penting. Suatu saat gak akan kepake di sini, tapi akan kepake pada saat lu nanti bekerja atau bersosialisasi dengan orang-orang. Nah, salah satu contoh orang yang menyepelekan pendidikan tuh. Tadinya dia udah ditawarin untuk jadi pilot di salah satu maskapai penerbangan. Cuma karena emang dianya malas untuk sekolah, akhirnya tidak jadi apa-apa. Enggak, deng. Dia jadi apa-apa sekarang. Dia jadi playboy, cap kakap tuh. Koboy Kemang. Koboy Kemang. Kalau anak-anak gaul Kemang pasti tahu dia. Soalnya dia parkirnya di situ.
dan DCR. Thanks Bang. Bang Wendy memperkenalkan graffiti dengan kesan yang mudah. Thanks juga lewat channel ini saya belajar meskipun pengaplikasian dan media yang berbeda. Terima kasih buat apresiasinya, tapi ya sekali lagi gua melakukan apa yang gua suka, apa yang gua seneng. Jadi semuanya berdasarkan apa yang memang gua pengen aja gitu. Kalau memperkenalkan graffiti udah teman-teman yang lain, kalau gua belum bisa bilang gua main graffiti, gua main kaleng aja. Karena gua bukan kayak belum pantas juga dibilang anak graffiti juga. Skillnya masih berantakan. Terus juga ya masih tarinya bersenang-senang gitu. Apa yang lo bisa itu yang lo lakuin. Itu aja, brother.